Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله. dengan memuji syukur pada Allah Jalla wa Ala, dan itu merupakan kewajiban kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah, yang banyak sekali. Kita dengan izin dan taufik Allah bisa duduk di majlis yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang besar, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, yang mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasul berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya, dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa saja orangnya yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia paham dan mengerti tentang dinnya, tentang agamanya. Ini merupakan, atau hadis ini merupakan pendorong ikhwani wa akhwati fillah, pendorong kita semua untuk menuntut ilmu, ilmu syar'i. Karena ciri baiknya seseorang adalah orang itu mau belajar, belajar ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, ilmu yang diwarisi oleh para nabi, ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dengannya kita mengetahui mana yang tauhid dan mana syirik, dengan ilmu din kita mengetahui mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah.
dengan ilmu kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan alhamdulillah, ikhwani fillah, ana melihat ya, wajah-wajah yang semangat, yang kebanyakan adalah anak muda duduk di majlis ini, dan kita berharap kita semua, antum semua, termasuk dari salah satu dari 7 orang yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yang di akhirat nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang nasya'a, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasari ikhwani fillah dengan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, sab'atun, ada 7 jenis manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'ah, ada 7 jenis manusia. Apa kata beliau? Yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu. Mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu, ikhwani fillah, kita butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu semua manusia takut. Di hari itu, yaitu yaumul akhir, di hari kiamat, harta benda anak-anak kita, apa yang kita banggakan di atas muka bumi ini, pangkatkah, harta benda kah, anak-anak atau kelompoknya, ini tidak bisa bermanfaat sama sekali. Allah, Rasul katakan, yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka itu, ikhwani fillah? Mereka itu, kata Rasul yang mulia alaihi wasallam, yang pertama, imamun adlun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, dan anak muda hidup tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang hidup tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yang ketiga. Seorang yang hatinya tergantung kepada masjid, selalu rindu dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seseorang yang digoda, dipanggil-panggil oleh wanita, yang wanitanya, kata Rasul, dzatu mansib wa jamal, punya kedudukan, juga bukan wanita yang jelek, tapi wanita yang cantik. Ini dia berkata, faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam,
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui tangan kanannya yang berinfak. Yang ketujuh, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah di waktu sendiri, kemudian menangis, meneteskan air mata. Bukan pamer, ya, pameran tangisan, tapi sendiri, ya, sendiri, kemudian mengingat Allah, takut kepada Allah, kemudian menangis, ya, bukan nangis bareng-bareng, tapi kata Rasul apa? Sendiri, ya. Jadi rajulun dzakarallahu khalian ini artinya apa? Sendiri. Fafadat aina, kemudian menangis. Ikhwan, ini dianjurkan kalau tumbuh dan muncul karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya pamer ria, ini justru malah akan mengundang bencana. Asyahid dari hadis yang mulia ini adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Ya, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan atau Rasul SAW menghabarkan dalam hadis yang mulia ini bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, ya. Dan Allah jelaskan banyak dalam Al-Quran, di antara dalam surat An-Najm ayat 31 Allah berfirman, liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk, ya, dengan keburukan, dengan amal sesuai dengan amal mereka yang mereka lakukan. Dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan bil husna, tentunya dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Tentang apa yang akan kita bahas di sini adalah tentang usia muda, ya. Usia lagi semangat-semangatnya. Usia lagi kata orang lagi apa, ya? Ya, semangat-semangat, ya. Lagi kuat-kuatnya seusia antum ini. Oleh karena itu, merugilah kalau waktu muda ini dihabiskan buat sia-sia, buat main-main, buat jalan-jalan, buat santai-santai, ya. Dia akan merugi dan sengsara di dunia dan di akhirat. Tapi berbahagialah bagi anak muda yang betul-betul, ya, menjadikan waktunya ini apa? Menjadikan waktunya diisi dengan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Ikhwani, dalam hadis yang tadi kita baca itu Rasulullah SAW berkata, syabun nasha'a fi ibadatillah. Ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Karena apa? Karena anak muda ini betul-betul mengisi waktunya dengan ibadah. Dia tahu bahwa Allah ciptakan dia
bukan untuk main-main. Dia tahu makna firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian main-main dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Dan dia pun tahu makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan apa? Melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya ikhwan fillah, ketika anak muda itu nafsu syahwat tinggi, ya kan? Kemudian bebas. Kemudian dia memfokuskan dan betul-betul menjaga dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pahala yang istimewa. Pahala istimewa seperti ini. Allah akan jaga dia di akhirat nanti dan di dunia juga. Rasul yang mulia, ikhwani fillah, telah memberikan wasiat kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kata beliau, hadis ini ma'ruf ya, sering kita dengar. Rasul katakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu yang lima sebelum datangnya yang lima. Ini hadis sahih. Igtanim dari kata ghanimah. Jadikan dia seperti apa? Ghanimah. Seperti ghanimah. Karena waktu itu ikhwan fillah, waktu itu adalah ra'sul mal, kata ulama. Ra'sul mal. Waktu adalah harta kita, modal kita. Ya. Modal kita, jangan sampai modal kita ini ikhwan fillah itu tersia-siakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima. Apa itu? Kata Rasul, "Syababaka qabla haramik." Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Dan betul ikhwani, waktu muda otot masih kuat. Ya. Rambutnya masih hitam, ya kan? Gigi utuh. Suruh gigit ini apa namanya? Es batu kuat itu. Jadi kalau udah tua, gigit patah semua giginya. Ya kan? Kuat dari badannya, kuat pikirannya, kuat. Kuat semua dari semua hal. Gunakan waktu kuatmu ini, waktu syabab ini, ya. Kata Rasulullah, gunakan buat kebaikan sebelum datangnya apa? Waktu tua. Berapa banyak ikhwan fillah orang yang menyesal. Karena menyesal itu apa? Belakangan. Dan waktu itu berjalan dengan cepat. Dengan cepat. Antum di sini enggak terasa sudah 3 tahun sebagiannya kan? Saya itu 3 tahun ini kan enggak terasa. Cepat waktu itu. Wa faragha qabla syughlik, kata Rasulullah SAW. Dan waktu faragmu, waktu luangmu sebelum datang apa? Waktu sibukmu. Waktu luang ikhwan fillah kita gunakan untuk manfaat, untuk kebaikan. Isi dengan semua kebaikan. Wa faragha qabla syughlik. Kemudian wa hayataka qabla mautik. Wa hayataka qabla mautik. Dan waktu kamu masih hidup sebelum meninggal. Karena kalau sudah meninggal, kata Rasul yang mulia alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Amal terputus. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, gunakan waktu hidup. Ya. Kemudian wasihhataka qabla suqmik atau saqamik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Dan yang terakhir, waghinaka qabla faqrik, dan waktu kayamu sebelum apa? Sebelum waktu miskin, sebelum datangnya waktu miskin. Karena dunia berputar ini ikhwan fillah.
Kemudian dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, ikhwani fillah, kata Rasul, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat di sisi Allah hatta yus'al, sampai ditanya tentang lima perkara. Di antara tentang umurnya, kemudian tentang syababnya, al-syababihi fima ablah, dihabiskan untuk apa waktu muda kita ini? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu muda kita ini digunakan untuk apa? Kemudian wa an malihi, tentang hartanya, kata Rasul, min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana dia peroleh, kemana dia infakkan, apakah dari hasil yang haram atau dari yang halal, kemudian diinfakkannya kemana, ke yang haram atau kepada yang halal, kemudian wa madza amila fima alima, kemudian apa yang dia amalkan dari ilmu yang telah dia ketahui. Jadi ikhwanu fillah, kita mengetahui bahwa waktu muda ini itu jangan disia-siakan. Umur sebentar dan akan cepat bergegas dari kita. Ya. Kita harus memakmurkan waktu kita dengan banyak beribadah. Dengan banyak beribadah. Dan ma'ruf ikhwanu fillah, kita isi ya waktu muda ini dengan kegiatan yang manfaat. Di antaranya seperti ini, ta'lim, ya kan? Ta'lim, duduk di majelis ilmu. Kemudian panitianya masya Allah, saya lihat semangat yang undang antum duduk di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap masuk ke dalam hadis yang tadi. Hadis yang mana Rasul katakan ada sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Di antaranya adalah yang kedua, Rasul katakan syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dalam di atas dunia ini ikhwan fillah, kita berlomba ya, berlomba berlomba bergegas untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ikhwan fillah, di negeri akhirat itu manusia bertingkat-tingkat berderajat. Ya. Dan di antaranya disebabkan karena apa? Karena hasil dari apa yang dilakukan di muka bumi ini. Anda akan ambil satu hadis, ikhwani. Hadis ini riwayat al-Imam Ahmad, juga An-Nasa'i, juga Ibn Majah, dan disebutkan oleh Ibn Hibban dari Ubaid Ibn Khalid. Ubaid bin Khalid ini ikhwani fillah adalah salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia berkata, kata beliau, akhal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina rajulain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang. Jadi satu sama lain dipertemukan oleh Rasulullah jadi apa? Saudara. Ternyata kata beliau, fastushhida ahaduhuma. Salah satu dari kedua orang ini meninggal duluan dan mati syahid, berperang, bertempur jalan Allah, kemudian meninggal. Fastushhida, mati syahid. Wa baqiya al-akharu ba'dahu 'aman.
dan saudaranya yang lain masih hidup sampai 1 tahun berikutnya. Umurnya lebih panjang yang mana? Ternyata masih hidup ya. Ini Ustaz nanyanya. Ya tentunya yang sisa tadi kan. Perbedaannya berapa lama ikhwan? 1 tahun. 1 tahun. Kemudian summa mata. Kemudian saudaranya yang terlambat meninggal ini meninggal. Fattaba'na janazatahu. Maka kita mengiringi jenazahnya. Ini sunnah. Kita iringi jenazahnya. Kita iringi dari belakang atau depan? Kita iringi ya. Dan mengiringi jenazah tidak dengan suara dan tidak dengan apapun. Ya. Artinya tidak dengan siulan, tidak dengan suara, tidak dengan zikir apapun. Wa ma'ana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama kami Nabiullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di tengah-tengah kami kata tadi kata Ubaid bin Khalid. Faj'alana atau faj'alna nad'u wa narghabu ilaihi an yulhiqahu bi sahibihi. Maka kita pun berdoa kepada Allah. Kita inginkan saudaranya ini diikutkan dengan yang mati duluan. Yaitu siapa? Yang tadi mati syahid. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada para sahabat. Ayyuhuma ta'udduna afdal? Siapa di antara keduanya yang kalian anggap lebih utama? Apakah yang mati syahid atau yang mati belakangan 1 tahun setelah itu? Fakulna, maka kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Thumma kulna, setelah itu kami berkata, asyhadu afdaluhuma, wahai Nabi, yang paling afdal atau yang paling utama dari 2 orang ini adalah yang mana? Yang mati syahid atau yang duluan mati? Yang duluan mati. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala ta'udduna li hadza fadilata salatahu wa 'amalahu ba'da 'amalihi lima bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Subhanallah. Tidakkah kalian menganggap orang yang satu ini punya keutamaan? Dia punya salat dan dia punya amalan setelah amalan orang yang pertama meninggal itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan amalannya itu perbedaannya, kata Rasul, itu seperti antara langit dan bumi. Subhanallah. Kata Rasul, orang yang kedua lebih afdal. Orang yang kedua lebih afdal. Dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah, Rasul katakan, alaysa qad adraka Ramadan wa samah? Bukankah dia setelah sepeninggal orang yang tadi, dia sudah salat, dia bertemu dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ikhwan fillah, lihat, perhatikan, dan insyaallah sekitar 1.5 bulan lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Jangan sia-siakan ya saum Ramadan. Kemudian kita banyak berzikir, banyak beribadah, banyak baca Quran. Kemudian kata Rasul, wa shalla kadza wa kadza sajda, dia sudah salat begini dan begitu dan sujud. Ya. Terus kata Rasul, "Falamma falima bainahuma ab'ad mimma bainas samai wal ard." Antara keduanya amalannya berbeda derajatnya seperti langit berbandingan langit dan bumi. Ini ikhwani fillah. Ya. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwa hendaknya kita ikhwani fillah mengisi
waktu kita ini dengan amalan-amalan. Perintah kita laksanakan, perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan, larangan Allah dan larangan Rasul kita tinggalkan. Ya, karena pahalanya sangat besar sekali dan ganjarannya sangat tinggi sekali. Isi waktu dengan banyak nuntut ilmu. Dan hadis ini juga, dengan hadis ini ikhwan fillah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan anak-anak muda, ya, lihat bahwa mati syahid itu ternyata sesuatu yang tinggi, tapi bukan sesuatu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Bisa dipahami. Karena sebagian orang, sebagian kelompok ikhwan fillah, ya, sebagian orang, kalau anda bisa katakan orang stres, itu yang penting jihad, yang penting apa? Mati syahid. Yang penting meninggal di jalan Allah. Tapi tanpa ilmu. Berapa banyak ikhwan fillah anak-anak muda korban dari dakwahnya orang-orang khawarij, takfiri, yang mana mereka antum, ya, mau jihad lawan Amerika, lawan orang-orang Australia, dikasih bom, ayo bom bunuh diri, nanti mati syahid. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi, pertama, jihadnya ini kata ulama belum dikatakan jihad. Ya kan? Artinya maksudnya apa? Jihadnya tidak sesuai dengan syariat syar'i. Yang kedua, matinya mati apa? Dia bunuh diri soalnya. Ya kan? Bunuh diri. Dan dari hadis yang mulia ini, yang namanya hidup itu sangat berharga di atas muka bumi ini. Hidup sangat berharga. Dengan hidup kita bisa beramal. Beramal banyak. Ketika bertemu dengan puasa, kita puasa. Ramadan. Merugilah orang yang tergesa-gesa. Lihat, Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, ayyuhuma ta'udduna afdal? Siapa dari keduanya yang kalian anggap lebih utama? Mereka, para sahabat, berkata, yang syahid ya Rasul, yang syahid wahai Nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalian tidak menganggap keutamaan beliau yang dia miliki, salatnya dan puasanya setelah orang meninggal ini atau sahabat yang meninggal ini. Dia telah berjumpa dengan bulan Ramadan, dan itu kata Rasul pahalanya perbandingannya antara langit dan bumi. Ya. Jadi kita jangan, yang penting syahid. Tapi justru malah merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Nah ini. Dan bagi anak-anak muda ikhwan fillah, ana katakan dalam majelis yang mulia ini, juga hati-hati dari dakwah yang sempalan, dakwahnya khawarij, dakwahnya takfiri, ya, yang mendakwahi anak-anak muda tanpa ilmu, kemudian tidak bertanggung jawab mereka, guru-gurunya nggak ada yang tanggung jawab, anak mudanya suruh mati, dianya sembunyi, ya kan? Anak-anak mudanya suruh ngebom, dianya apa? Lari. Anak mudanya suruh berpengantin, kata mereka, ya? Dianya enak-enak semuanya. Enggak benar ini. Terus juga tanpa ilmu. Ya. Ikhwani fillah, perlu diketahui bahwa antum ini adalah, kalau kata orang bilang, rijalul ghad, sah?
istilah sebagian orang rijal al-ghad, artinya manusia, orang-orang yang nanti jadi orang ke depannya. Karena orang-orang tua digantikan sama siapa? Sama antum semua. Dan umat ini, ikhwan fillah, umat kita itu imadnya, tiangnya adalah antum semua. Pondasinya itu anak-anak muda yang zaman sekarang, ya. Yang apabila anak-anak muda itu baik, apabila anak-anak muda itu baik, maka akan baiklah sebuah umat. Kalau anak muda itu buruk, maka umat itu jadi buruk. Oleh karena itu hati-hati, ikhwan fillah. Di mana-mana perseteruan antara yang hak dan yang batil. Indonesia ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, anak-anak mudanya ingin dijauhkan dari al-haq. Kemudian suruh bersantai-santai, berleha-leha. Nah, kalau misalkan anak muda kena narkoba semua, jadi apa umat ini? Kalau anak mudanya yang penting sukanya nonton bola, ya, kemudian tawuran, mau jadi apa nanti? Yang kaya yang mainnya, yang babak belur yang nontonnya. Anak muda seperti ini, ikhwan fillah, wallah, kasihan. Yang dapat duit yang main, yang babak belur anak muda sampai mati. Kalau anak-anak muda ini bagus, ikhwan fillah, generasi umat akan baik. Ana yakin. Dan imad, tiang sebuah umat itu anak mudanya. Makanya harus diperhatikan, ya, oleh kita semua. Karena dari merekalah muncul ulama. Ya kan? Dari merekalah muncul muslihun, orang-orang yang nanti bisa islah. Muncul mujahidun, ya kan? Karena apabila sekali lagi anak muda itu baik, maka akan ada harapan baiknya generasi dari umat itu. Dan banyak sekali, ikhwan fillah, contoh dari kalangan sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam itu ternyata bukan orang-orang tua yang mendakwakan Islam, yang berjihad. Antum kenal seorang yang bernama Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid itu ketika umur 17 tahun, ikhwanifillah, itu ditugasi untuk memimpin pasukan untuk masuki kota Syam. Itu umurnya berapa? 17 tahun. Atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak muda ini membuat mengukir sejarah banyak sekali. Dan Allah memuji anak-anak muda ada dalam surah Al-Kahfi khusus. Ya, apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah. Sesungguhnya mereka adalah fityatun, anak-anak muda, syabab, yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Di saat umat manusia, ikhwan fillah, menyembah berhala, tujuh anak muda itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka betul-betul berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada pemberitahuan dari Satpam, minta tolong
mobil peserta atau panitia yang diparkir di tikungan gedung G. Gedung G apa gedung 6? G ya. Gedung G, mohon untuk dipindahkan ke samping gedung G atau samping bis. Ya, terima kasih. Bagi yang ikhwan atau akhwat yang pakai mobil ya, diparkir di tikungan gedung G untuk dipindahkan. Segera ya, barangkali ada ini, apa namanya? Baik. Saya ulangi lagi, Juan. Jadi yang punya apa? Mobil, segera ya. Baik. Juan fillah. Ada beberapa contoh yang mesti kita tiru ya. Bahwa tadi Anda contohkan seperti siapa? Usama bin Zaid. Umur 17 tahun, beliau sudah memimpin pasukan. Padahal di tengah-tengah mereka ada para sahabat yang kibar, ya. Ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. Tapi subhanallah, Usama bin Zaid mampu memimpin pasukan itu ke Syam. Dan Abu Bakar Siddiq tetap menjalankannya atas perintah atau wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengubah apa yang telah dicanangkan dan dicita-citakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi ikhwan-ikhwan anak muda. Contoh yang lain lagi adalah siapa? Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sepupunya Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini waktu anak muda membela din Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat hijrah, dia yang siap mati. Dia tidak siap mati. Siap mati, ya kan? Orang semua kabilah kufar Quraisy telah berembuk. Semua kabilah menurunkan anak mudanya bawa tombak berbarengan bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat tidurnya ditidurin oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ya kan? Kemudian juga seperti Zaid bin Harithah yang waktu di perang apa? Perang Mu'tah. Ma'ruf kisahnya Zaid bin Harithah. Bagaimana beliau waktu memegang royah, kan diamanatin memegang royah, bendera, pegang tangan kanan, dipedang dari tangan kiri, putus, ya kan? Putus, ambil pakai tangan kiri, pegang lagi, ya? Ditebas tangan kirinya, putus lagi, nggak punya tangan. Akhirnya apa? Karena dia betul-betul ingin membela, memperjuangkan Islam, dipegang pakai pundaknya, dipegang apa namanya benderanya. Akhirnya diserang oleh musuh dan meninggal. Subhanallah. Ya. Ini ikhwani fillah, anak-anak muda yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 jenis manusia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang hidup
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini, ikhwan fillah, secara umum karena Anda berhadapan dengan mahasiswa tentunya, sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah dengan nalarnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, jadilah nasihat ini nasihat buat Anda sendiri dan antum semua, nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita mencontoh anak-anak muda kaum salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anak muda yang tahu jati diri atau tahu tugasnya hidup di atas muka bumi ini. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah seperti apa yang saya katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar apa? Agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini kata Allah Jalla wa'ala. Agar mereka mentauhidkan Aku. Beribadah, ikhwan fillah, dengan dari semua sisinya. Dari semua sisinya. Karena ibadah ini kata ulama adalah ismun jami'un di kulli ma yuhibbullahu wa yirda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya tidak. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah ungkapan yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari seluruh perkataan dan perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi kalau kita kembali ke makna ibadah, sebenarnya umum maknanya. Tidak hanya dimaknai dengan sholat atau puasa atau zakat, tapi jadikanlah seluruh aktivitas kita semua, ikhwan fillah, adalah bermakna dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang mahasiswa, jadikan waktu antum ini amanah untuk belajar dengan baik, untuk menuntut ilmu. Katakanlah menuntut ilmu dunia, gimana? Gak masalah. Belajar dan kuasai dengan benar. Tetapi jangan lupakan ilmu din. Jangan lupakan apa? Ilmu din, ilmu agama. Karena yang tercela itu apa kata Allah? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah. Allah mencela orang-orang kafir, ya'lamuna, mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia saja, tapi dari akhirat apa? Lalai. Ini yang dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicela oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau misalkan antum menuntut ilmu, belajar, baik itu walaupun ilmu dunia, kemudian niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, untuk umat, bukan untuk hanya sendiri, ya kan? Apalah arti sendiri kalau sendiri, Ikhwan, bisa kita selesai makan, minum, kita kenyang sudah, ya tidak? Tapi orang yang ingin memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah di akhirat nanti, tidak seperti itu pemikirannya. Pemikirannya bagaimana memberikan manfaat dan menularkan manfaat untuk orang lain. Kita belajar bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada yang lain. Ini ikhwan fillah. Ini pemikiran yang harus ada di kita. Harus ada. Perbaiki diri kita, ya. Dan isi waktu-waktu kita dengan baik. Ketika ditugaskan untuk apa namanya kuliah dengan baik. Belajar dengan baik, ya. Tugasnya selesaikan dengan baik. Itu bagian daripada ibadah. Kalau kita niatkannya karena hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kita enggak hampa. Tidak hampa. Ya. Tidak hampa. Dan terus juga acara-acara seperti ini, ikhwan fillah, ini acara yang sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Sangat-sangat bermanfaat insyaallah buat menyirami rohani kita. Karena rohani kita ini butuh makanan.
Makanannya adalah apa? Ilmu. Ilmu yang didasari dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan saya minta maaf karena mungkin tidak berlama-lama ngisi di sini, ya. Dan apa yang ana sampaikan, ana kira mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Beberapa hadis dan sebelumnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita, kemudian contoh dari generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi tentunya ikhwan fillah, kita isi waktu kita. Saya ingatkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, Rasul bersabda, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasul, ada dua nikmat, ada dua nikmat yang magbunun, magbun. Magbun ini kalau bahasa Arab, kalau kita berbicara bisnis bahasa Arab, dari kata ghubn, ghubn. Ghubn ini ikhwan fillah adalah tertipu dalam transaksi jual beli. Bagaimana bentuknya? Bentuknya gini. Antum beli barang itu di atas, jauh di atas harganya. Itu ghubn. Misalkan di sendal. Sendal itu harganya mestinya mestinya misalkan 10.000. Antum karena tertarik enggak lihat-lihat dulu. Itu dikasih tawar sama yang jual, ini sendal bagus loh, ini 100.000, kan gitu. Antum beli tanpa pikir lagi, nah, tertipu enggak? Tertipu. Padahal harganya 10.000, 10.000. Tapi antum keluarkan 100.000, rugi berapa? 90.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal ini dengan ghubn. Ada dua nikmat yang besar yang manusia tertipu. Tertipunya apa? Membayar dengan kenikmatan yang besar ini dengan harga yang sedikit, ikhwan fillah. Dengan barang yang sedikit. Yaitu sehat dan waktu luang. Waktu sehat ini ikhwan fillah, ini waktu yang sangat-sangat berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali. Ketika waktu sehatnya dan waktu luangnya hanya digunakan untuk main-main, hanya digunakan untuk jalan-jalan, hanya digunakan untuk ngobrol-ngobrol, hanya digunakan untuk nongkrong-nongkrong, ini dia telah membeli sesuatu yang tidak ada harganya dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali. Ya, kalau orang apa namanya? Kalau orang Barat bilang waktu adalah apa? Waktu adalah uang, kan gitu? Karena mereka berharga sekali. Sampai antum kadang-kadang antum lihat tidak? Kalau di tengah kota ada pesawat, ada helikopter. Tidak. Helikopter dari satu apa namanya? Satu gedung ke gedung yang lain. Itu maksudnya apa? Menghindari apa? Menghindari macet. Itu mereka mau nyewa itu sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai 100 juta itu nyewa. Demi apa? Menghindari macet. Karena yang mereka akan hasilkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Orang Islam ikhwan fillah menganggap waktunya itu, detik-detiknya adalah detik-detik kebaikan. Detik-detik ibadah. Ya, detik-detik ibadah yang tidak boleh kita ini lepas begitu saja dari kita, luput. Karena ikhwan fillah, kebaikan sesaat kata ulama, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika di akhirat, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang sesaat itu bisa menyelamatkannya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan.
Ustaz, tolong nasihatnya. Apakah jika sudah tahu ilmu, namun tidak berani menyampaikan kebenaran dikarenakan takut atau mudarat yang besar, ya, dikarenakan takut atau mudarat yang besar, apakah berdosa? Jawabannya tentunya tidak. Kita ikhwan fillah memang dianjurkan untuk ilmu dan harus semangat. Harus semangat. Seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu nuntut ilmunya luar biasa. Sampai tadi pagi anak kisahkan satu sahabat Jabir bin Abdullah pergi dari Madinah ke mana? Ke Syam. Ke Syam. Itu kata beliau, sirtu ilaihi syahran. Saya berjalan dari Madinah ke Syam berapa? Satu bulan. Untuk mengambil satu hadis dari Abdullah bin Unais Al-Ansari yang beliau tidak atau belum mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berjalan dari Madinah ke mana? Ke Syam. Berapa lama, ikhwan? Satu jam? Dua jam? Satu hari? Dua hari? Satu pekan? Dua pekan? Enggak. Sebulan. Sebulan. Dan perjalanannya, ikhwan fillah, dari Madinah ke Syam waktu itu tidak seperti perjalanan zaman sekarang. Enak, ada apa? Pesawat. Saat tidur, santai, adem, dingin, kan gitu. Sekarang ada mobil, tinggal pilih. Dulu, pakai unta atau jalan kaki. Anda bisa bayangkan berapa biaya yang dihabiskan untuk itu. Untuk cari dunia. Tidak. Cari satu hadis Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah. Dia katakan, saya waktu ketemu saya khawatir saya mati duluan atau Anda mati duluan sebelum mendengarkan hadis itu. Subhanallah. Ya. Dan dalam mendakwakan ilmu, dalam menyampaikan ilmu pun memang kita harus memiliki kaidah, tahu kaidahnya. Jangan sampai kita punya ilmu asal sampaikan-sampaikan saja, kan? Kalau misalkan sekiranya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, pun kita harus memperhatikan hal ini. Ya. Seperti pernah zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau melewati sama murid-muridnya melewati sekelompok pasukan Tartar. Antum tahu pasukan Tartar, ya, yang bengis-bengis itu, yang kejam, yang masuk ke negeri-negeri Islam membunuh kaum muslimin, membunuh wanita-wanita yang memperkosa mereka, kemudian membunuh mereka, membunuh anak-anak, ya. Kemudian perpustakaan dilempar, dimasukkan ke sungai dan seterusnya. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah lewat dengan murid-muridnya, pasukan Tartar lagi minum-minuman keras. Lagi apa? Minuman keras. Maksiat enggak, ya, Pak? Maksiat, minuman keras, maksiat. Dosa. Murid-muridnya lihat Ibnu Taimiyah kok diam saja, lewat. Ya kan? Ditegur. Kenapa Anda tidak menegur mereka, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan? Ya, apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau misalkan saya mencegah mereka dari minuman keras dan mereka tidak minuman keras, mereka akan melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Yaitu apa? Membunuhi kaum muslimin, memperkosa wanitanya, kemudian membunuh mereka. Lihat ini fikih, ikhwan fillah. Fikih dalam berdakwah. Jangan asal kita sampaikan. Ya. Itu juga sama seperti halnya kalau kita misalkan pas nyampaikan mudaratnya lebih besar, bukan kita menyembunyikan ilmu, tidak. Tapi apa? Kita menunda waktu yang tepat, timing yang tepat untuk kita sampaikan ilmu yang kita ketahui. Nah, assalamualaikum Ustaz. Apakah berdosa jika kita melihat banyak kemungkaran di kampus, misalnya pacaran,
sementara kita diam karena belum mampu menasehati. Bagaimana cara menasehatinya Ustaz? Pacaran ini bukan di kampus saja, di kampus dan di luar kampus banyak, ya. Nah, tapi mungkin di kampus lebih banyak, atau enggak? Mudah-mudahan tidak, ya. Baik. Kita tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah. Kita lihat contoh Allah berfirman kepada siapa? Nabi Musa, ya, ketika Allah katakan idhaba ila fir'aun innahu tawa, wahai Musa dan Harun pergi ke Fir'aun karena dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Katakan suara yang atau dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia bisa apa? Bisa yatadhakkar, mengambil pelajaran dan takut. Pertanyaannya, Allah tahu enggak ikhwan fillah kalau Fir'aun itu tidak akan beriman? Tahu. Ya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk berdakwah, kemudian dakwanya dengan perkataan yang lemah lembut. Tidak ada manusia yang paling bejat, yang paling jahat di atas muka bumi ini kalau dibandingkan dengan Fir'aun. Itu tetap. Ya. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza ra'a minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman." Ini ada tiga itu. Kalau melihat kemungkaran kata Rasul, pertama apa? Rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, rubah dengan lisan. Kalau dengan tangan kita tidak punya kekuatan, nggak bisa, nggak boleh, bahkan nggak boleh, ya kan? Dengan lisan, dan dengan lisannya dengan apa? Lemah lembut. Kemudian tidak di muka umum. Misalkan suatu saat, misalkan dia lagi sendiri, antum nasihati, wahai saudaraku, itu nggak boleh. Pokoknya dengan cara yang kira-kira tidak terasa, kemudian dia nerima, nah, begitu. Ya, kalau misalkan nggak berani juga, dengan apa? Dengan hati, dengan hati. Kan di sini ada mading, ya nggak? Mading. Tulis di mading hukum pacaran, sama gitu kan? Adakah pacaran Islami? Ya tidak. Nanti orang penasaran tuh, ada nggak pacaran Islami? Itu. Pacaran itu boleh enggak? Coba tanya. Pacaran boleh enggak? Enggak boleh. Ya kan? Orang duduk berduaan saja, laki-laki wanita, ya, itu enggak boleh. Duduk dempet kan gitu. Gimana pegangan tangan, kemudian sampai lebih dari itu. Walayyadubillah. Ya. Jadi kalau misalkan bisa nasihati, nasihati dengan baik. Tapi kalau bisa empat mata. Bukan kalau bisa, dan memang seperti itu. Nah, bagaimana menjaga konsistensi agar dapat memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baik mungkin di tengah fitnah dunia yang semakin menjadi? Ya, memang ujian. Pertama kita harus tahu bahwa dunia ini darul ibtila, tempat ujian. Ya, bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita ikhwan fillah untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kita, kata Allah, kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur dengan air wanita. Apa kata Allah? Nabtali, untuk diuji. Dan Allah akan melihat amal kalian dan bertahan di atas amal kebaikan di musim atau di zaman fitnah semacam ini, ikhwan fillah, itu sangat besar sekali. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar.
Baik. Dan menjaganya tentunya ulama banyak memberikan nasihat, ya, di antaranya adalah yang paling besar dengan menuntut ilmu. Kemudian sering membaca Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'anul Karim. Dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian cari teman-teman yang soleh. Cari teman-teman yang soleh dan solehah. Nah, ini. Jangan sembarangan bergaul. Jangan sembarangan bergaul. Kita kenal sama orang, boleh. Kenal sama siapapun, boleh. Tapi menjadikan sahabat, ya, itu harus lihat-lihat. Menjadikan sahabat harus lihat-lihat. Jadi bergaulnya mesti bergaul dengan teman yang baik. Berapa banyak ikhwan fillah, wanita yang dulunya rajin sholat jadi enggak sholat. Laki-laki yang dulunya rajin sholat jadi enggak sholat. Berapa banyak wanita yang dulunya pakai jilbab salah bergaul jadi tidak pakai jilbab. Ya. Dan seterusnya. Jadi bergaul ini sangat penting sekali diperhatikan oleh kita. Bahkan saya yakin orang tua antum pun, orang tua antum di rumah, hati-hati bergaul, ya, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila ada seorang ikhwan yang ingin daurah keluar kota selama sebulan untuk menuntut ilmu syar'i, tapi orang tua tidak mengizinkan? Apakah boleh ikhwan tersebut berangkat daurah walaupun tanpa izin orang tua? Jazakallah khairan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau enggak ada izin dari orang tua, ikhwan fillah, jangan. Dan perlu diketahui, di kotanya sendiri juga banyak ustaz, banyak daurah. Bikin daurah di kotanya sendiri. Bahkan ulama ikhwan sebelum untuk ilmu keluar kota, dia habiskan dulu belajar di ustaz-ustaz di atau kiai-kiai atau ulama di kota itu, baru pindah ke kota yang lain. Ya. Jihad saja ikhwan fillah, jihad, berjihad. Itu jihad yang maksudnya bukan jihad fardu ain. Jadi fardu apa? Fardu kifayah. Itu harus izin dulu enggak sama orang tua? Harus izin sama orang tua. Harus izin sama orang tua. Mau berjihad itu izin sama orang tua. Orang tua itu di atas segala-galanya. Setelah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, kita harus berbakti kepada siapa? Orang tua. Kalau misalkan kita pergi kemudian orang tuanya sakit, kemudian dan seterusnya, ini musibah besar. Berbakti kepada kedua orang tua, fardu apa hukumnya? Fardu? Fardu ain. Menuntut ilmu yang misalkan belajar bahasa Arab, belajar ilmu tajwid, ini fardu apa? Fardu kifayah. Mana yang didahulukan? Fardu ain. Daripada fardu kifayah. Dan dengan itu terus antum, apa namanya, terus berusaha, ya kan, minta izin sama orang tua dengan baik-baik, supaya apa, supaya diizinkan oleh orang tua, supaya bisa berangkat ikut daurah. Itu saya kira tidak ada yang menghalangi orang tua. Insyaallah kalau misalnya lihat antum nurut dan seterusnya, insyaallah anak yakin diizinkan. Bolehkah menerima amanah sebagai roksun, sebagai apa ini, ketua kali ya, ketua di sebuah organisasi dengan pertimbangan untuk belajar selagi ada kesempatan. Padahal kalau kita harus mengukur diri dari pengalaman maupun kemampuan belum mampu. Kalau misalkan kawan-kawan antum memandang antum mampu menjabat organisasi, ketua organisasi itu, ya, maka tidak mengapa, tidak masalah. Antum pegang, ya. Tetapi kalau misalkan antum yang mencalonkan diri, kemudian kalau misalkan tidak saya maka jangan, ya, ini yang nggak boleh, ya.
Kemudian kalau dapat jadi ketua sujud syukur, wah ini parah. Sebagian orang sekarang alhamdulillah. Kalau zaman sahabat dulu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, itu jadi khalifah. Setelah jadi khalifah mereka nangis enggak? Nangis, amanat besar kan itu. Sekarang orang rebutan jadi ini itu sampai ada kampanye dan seterusnya, ya. Setelah jadi bukannya nangis malah sujud syukur. Kebalik orang. Nah, sujud syukur karena banyak yang dikeluarkan hartanya. Yang dipikirkan bagaimana mengembalikan harta itu dan setoran. Ini musibah. Zaman sekarang ini Allah musibah. Sebenarnya setiap orang itu unik. Unik apanya? Berbeda. Sebenarnya setiap orang itu unik dan berbeda. Bagaimana menjadi diri sendiri yang sesuai dengan syariat? Ayo bagaimana? Tentunya yang sesuai dengan syariat adalah mencontoh Rasulullah SAW. Menjadi diri sendiri dengan mencontoh Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakrallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian, kata Allah. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ikhwani fillah, kita lihat di sini kita diwajibkan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan menjadi diri sendiri itu tidak mencontoh Rasul, maka enggak boleh. Ya. Lepas gitu dari Rasul, ya jangan. Hendaknya kita betul jadi diri sendiri. Tapi tetap kita terikat dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Islam. Karena yang memerintahkan adalah siapa? Allah. Untuk kita ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lihat ikhwan, ana kasih tahu ke antum. Hebatnya orang yang ngikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hidupnya hatinya merdeka. Tidak jadi hamba dunia. Tidak jadi budak harta dan dunia, masya Allah. Salah satu sisi saja misalkan, sisi model, ya. Rasul punya model tuh. Kalau pakai celana di atas mata kaki, kan ada hadisnya? Ada nggak hadisnya? Ada hadis di Riyadhus Shalihin, ya. Bukan ajaran Islam keras, bukan. Itu ada kalau misalkan antum baca buku-buku, antum tahu? Buku-buku hadis masuk ke Indonesia itu sudah berabad-abad yang lalu. Kalau misalkan kita mau baca, ada itu semua, ada. Modelnya Rasul ketika berpakaian, ya, nutup aurat, kemudian celananya di atas mata kaki, ya. Kalau modelnya seperti ini, antum jadi diri antum sendiri, terbebas dari model. Lihat bagaimana orang yang terikat dengan mode ikhwan fillah. Dulu, zaman dulu, ya, waktu model celana itu apa tuh? Cut brai, ya, ikutan cut brai semua. Orang-orang itu cut brai semua. Enggak peduli apakah dia melewati mata kaki atau enggak. Cut brai semua. Ya tidak. Ada lagi mode yang ketika artisnya modenya cut. Ya, ciut, merketet, ikutan merketet semua. Ya tidak. Ketika modelnya itu brai cut, apa brai cut? Begi ya, brai kemudian cut, ikutan semua brai cut. Ketika brai juga ikut. Tapi subhanallah, orang yang ngerti sunnah, modelnya ini dari apa namanya, sekarang sampai hari kiamat modelnya nggak berubah, nggak akan terbawa dengan model-model itu. Itu kan yang buat model-model itu siapa? Mereka, ya kan? Tenang saja. Jadi inilah jadi diri sendiri, dan kita punya hak asasi, kan, hak asasi manusia juga, kan. Nah,
tidak bisa diganggu gugat, tetapi yang sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum merokok? Tolong jelaskan. Ana awam. Baik. Rokok yang benar adalah hukumnya haram. Rokok yang benar hukumnya haram. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah engkau melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Allah berfirman seperti itu. Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, "La darara wala dirar." Tidak ada kemudaratan atau membuat orang mudarat. Ya. Kemudian dari dunia, para dokter, saya tanya kepada ikhwani fillah. Dokter mengatakan rokok itu bermanfaat atau berbahaya? Ayo ikhwan. Hah? Berbahaya. Kalau berbahaya masuk ke dalam yang tadi, ayat tadi dan hadis tadi. Kalau kita masuk ke rumah sakit, itu ana pas masuk ngeri tuh lihat ada apa namanya? Penyakit-penyakit karena sebab rokok. Ya tidak. Itu ya. Ya kan umur kan di tangan Allah, kata mereka gitu. Ya kan? Orang ngerokok kadang-kadang umurnya panjang kan gitu. Ini orang ngomong asal-asalan. Enggak usah dianggap. Ya sama seperti meracun, memasukkan awekan filah, racun. Racun. Jadi rokok hukumnya haram. Salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Tapi kalau Ustaz, bagaimana salat di rumah sendirian? Kalau misalkan di sendirian, kata ulama, hukumnya sah salatnya ma'al itsm. Dia berdosa karena tidak melakukan salat jamaah di masjid. Tapi sholatnya sah. Ustaz, tolong dijelaskan mengenai golongan yang dapat naungan dari Allah. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Apakah itu kepada istri atau sesama muslim, ikhwan atau akhwat? Kalau ikhwan sama akhwat jangan, ini pacaran. Ini umum hadisnya. Hadisnya umum. Tidak dibatasi suami istri saja. Tidak dibatasi ikhwan akhwat saja. Maksudnya tidak mesti ikhwan sama ikhwan atau akhwat sama akhwat saja. Tapi umum, mencakup orang yang memiliki sifat ini. Ya, kalau antum bersahabat dengan yang lain karena Allah, ya, bertemu, berpisah, berkumpul, berpisah karena Allah, ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Suara wanita bukan aurat. Namun bagaimana cara berbicara dengan wanita yang syar'i? Berarti ini yang bertanya laki-laki. Bagaimana menjaga pergaulan atau pertemanan dengan teman-teman di kampus yang berbeda jenis? Innal insana 'ala nafsihi basirah. Sesungguhnya seseorang itu mengetahui tentang dirinya sendiri. Ya. Antum tahu ketika antum berbicara niatnya menggoda wanita atau niatnya bicara biasa saja. Ya. Ketika kita berbicara sama wanita, kalau ada perlunya bicara. Kalau tidak ada perlunya maka jangan bicara. Ya. Ini nanti akan timbul apa? Fitnah. Kemudian suaranya jangan dibuat-buat dan seterusnya. Ya. Karena syaitan ini, apalagi dengan dua jenis ini, ikhwan fillah, syaitan luar biasa. Syaitan luar biasa. Sampai namanya dakwah itu,
ikhwan akhwat yang berdakwah konon kan gitu kan, bisa terjerumus. Mereka kadang-kadang sebagian terjerumus dalam hal pacaran gelap, ya kan? Dohirnya dakwah, tetapi ternyata pacaran, ya, SMS-an terus, sampai malam. Ukhti, kalau tidur, tidurnya yang nyunah ya. Ngapain SMS begitu? Udah paham si ukhtinya mau tidur, tidur nyunah, ngerti. Ingat ukhti, tidur yang nyunah. Jam 3 malam SMS lagi. Ukhti, bangun, sholat malam ya. Ini bukan nasihati namanya. Lagi menggoda ini. Ya kan? Antum tahu. Ya. Baik. Jadi harus dipahami ini. Berbicara, bergaul, seperlunya saja. Seperlunya saja. Dan ada batasan dengan wanita, ada batasan. Apakah ada keutamaan wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki? Banyak keutamaan wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Hamil, mengandung, utama enggak? Utama. Mengurus anak, utama tidak ikhwan? Utama, masya Allah. Masak, utama tidak? Itu utama. Keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, sampai ada seorang wanita yang datang ke Rasul, mereka iri dengan laki-laki tentang jihad yang mereka miliki bersama Rasulullah SAW. Rasul katakan apa? Jihadnya wanita adalah apa? Haji dan umrah. Jihadnya wanita haji dan umrah. Karena wanita dan laki-laki di mata Allah sama. Ya, wanita itu syaqa'ikur rijal. Ya. Jadi keutamaan wanita banyak sekali. Begitu juga keutamaan laki-laki di atas wanita. Jadi banyak sekali. Boleh tidak pemuda jadi imam sholat? Boleh. Pemuda jadi imam sholat. Bahkan di zaman sahabat, anak kecil yang hafalan lebih banyak, itu bisa jadi imam sholat. Dengan syarat bacaannya benar. Bacaannya fasih. Ya, ini boleh dan dia berhak jadi imam sholat. Bagaimana Islam menyikapi kebanyakan yang demo adalah pemuda? Bahkan ada yang sering lempar batu. Fatwa ulama banyak dan itu yang saya yakini, Allahu a'lam bishawab, bahwa demo itu adalah merupakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, dan tidak diperkenankan berdemo, apalagi apa namanya? Ngalangin orang jalan, ya kan? Dan demo ini ternyata banyak disusupi dengan apa? Dengan dari tujuan-tujuan orang yang tidak punya hati, dengan niatan apa ikhwan fillah, niatan yang picik, itu mengorbankan banyak sekali manusia dan tidak aman dari disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demo ini. Ya, terus bagaimana nasihatinya? Nasihatinya dengan cara empat mata. Kalau mau nasihati, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Terus nanti enggak ini dong, enggak berubah-berubah. Sabar. Dengan demo pun, apa ada perubahan? Ada. Ya, antum belum mencoba cara yang itu. Kan itu. Banyak yang kita enggak sabar ya, Fanfullah. Revolusi. Oh gitu kan. Revolusi. Ternyata yang revolusi ini, dilihat orang-orangnya enggak becus. Dia belum tentu kalau jadi presiden atau jadi menteri-menteri belum tentu becus. Sama saja. Sama saja. Dan kata ulama jelas, orang yang ingin menggulingkan pemerintahan dan seterusnya, niatnya ikhwan, itu ada niat buruk. Ada sebagiannya kata ulama yang niatnya ikhlas, tetapi karena kejahilan. Ya? Karena kejahilan. Niatnya buruk. Niatnya dunia di balik itu semua. Siapakah yang salah sekarang masih ada tawuran anak sekolah dan bahkan ada mahasiswa? Anda tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ini.
bingung kalau menyalahkan fulan salah, fulan salah, enggak. Ya. Kita sama-sama memperbaiki khonfillah. Jadi pikirannya kita jangan punya pikiran salah menyalahkan. Kalau misalkan orang disalahkan, enggak ada mau yang disalahkan. Ngakunya benar. Semua orang, bahkan dia salah pun ngakunya apa? Benar. Ya. Kita yang lurus, ya orang-orang yang lurus, enggak gila kan gitu. Maka bersikap dengan sikap lurus. Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki kawan-kawan kita, keluarga kita, ya. Insyaallah sedikit demi sedikit akan baik. Kesalahannya itu karena jauh dari nilai-nilai Islam. Kalau antum lihat, kalau kembali kepada buku-buku ulama ikhwan fillah, ya, ketika berbicara tentang siswa atau nuntut ilmu, mereka punya kitab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu itu dipelajari. Adab bagaimana kepada guru, adab bagaimana kepada sesama siswa, adab bagaimana dengan buku-buku, ya, itu ada. Ini sih ikhwan fillah nggak diajari, ya, belajar masuk kelas malah berani sama gurunya, matanya juga bukan pandangan hormat tapi pandangan apa, nantang ke gurunya. Wah, ini ngeri, ini harus dirombak, harus dikasih dari awal adab kepada guru, adab kepada sesama teman. Bagaimana nggak ada pelajaran sekarang ini? Ini salahnya di sini. Salahnya siapa? Ya, sekali lagi Anda tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita apa namanya, berjuang, kemudian kita rombak. Kalau Anda punya kemampuan nanti, rombak dari cara berpikir, ya, cara berpikir. Karena anak-anak kita ini niru siapa, ikhwan fillah? Niru televisi sekarang itu, ya tidak? Niru televisi. Dari kecil, dari pagi sampai malam, sudah diajari cara berantem. Ya enggak? Cara berantem. Itu televisi, cara berantem. Akhirnya apa? Ya berantem. Yang ada di pikiran anak-anak sekarang, bagaimana saya jadi orang gagah? Bagaimana saya jadi orang tidak ada yang mengalahkan? Berantemnya hebat. Waduh, ini ngeri. Ini TV itu merusak. TV ini adalah rusak sekali. Bagaimana kita sikapi dengan teknologi semisal smartphone bisa menipu kita untuk lalai yang baca Al-Quran? Ya, sama Facebook, ya, terus semuanya yang internetan itu, kalau melalaikan ikhwan fillah, ini musibah. Hukum asal dari zat itu semua halal. Hukum asalnya apa? Halal. Tetapi ketika digunakan untuk jalan kepada kemaksiatan, kemudian lalai dari kewajiban, lalai dari membaca Quran, ini yang harus jadi haram. Ya. Ustaz, jikalau Ustaz dikasih, kok jikalau ya? Jikalau Ustaz dikasih kesempatan untuk kembali hidup di umur 20 tahunan, apa saja yang akan Ustaz lakukan? Hal-hal apa saja yang menjadi prioritas Ustaz? Syukran. Ya, kalau pribadi ana itu adalah mengitqankan hafalan Quran. Ya, jadi betul-betul menyelesaikan hafalan Quran, kemudian belajar ilmu syar'i, menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah itu tidak banyak bermain, kemudian
berbakti kepada orang tua dengan benar-benar, ya. Dan tidak banyak tadi bermain, ya. Itu. Ini diantara sebagian jawabannya. Kalau nikah nggak apa-apa nikah, ya kan? Nah, saya terlalu muda 20 tahunan, enggak. Saya nikah umur 23 jalan, 23 nikah. Ustaz, terkait dengan rokok, bagaimana dengan orang yang punya penyakit darah tinggi, gula dan sejenisnya, kemudian makan makanan seperti daging dan sejenisnya yang mengandung kolesterol tinggi dan bisa menambah penyakitnya? Ini kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau antum dihukumi sakit sebuah sakit penyakit tertentu, penyakit gula misalkan. Kemudian kata dokter, penyakit gula itu jangan makan ini dan akan mengakibatkan seperti ini. Itu harus dituruti. Dan itu masuk ke haram yang nisbi. Haram nisbi kata Syekh Utsaimin. Haram nisbi itu bagi yang lain enggak haram, bagi dirinya apa? Haram. Ya. Banyak sekali ikhwan fillah, ada anda punya kawan ustaz. Ya. Dia punya penyakit darah tinggi. Kemudian enggak boleh makan ini dan seterusnya. Dia makan waktu jalan ke sebuah tempat, makan pulang pecah pembuluh darahnya dan meninggal. Ya. Ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Baik. Satu lagi. Nah, saya kira cukup ya. Ini saja ya ikhwan fillah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan tentunya kurang berkenan banyak, ya. Tapi ana hanya sekedar berusaha untuk menasihati diri ana sendiri dan antum semua untuk sama-sama memanfaatkan waktu, untuk sama-sama mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Apalagi banyak di antara antum yang masih muda, ya, isi waktu-waktu antum dengan kebaikan. Tugasnya selesaikan, di luar tugas antum bisa baca Quran, menghafal Quran, karena banyak sekali. Anda punya kawan dulu di ITB, dia kuliah di ITB di Bandung, itu hafal Quran setelah selesai dari situ. Hafal Quran, masya Allah. Di waktu sore, di waktu apa namanya luang, dia apa namanya menghafal Quran. Itu bisa dilakukan. Masya Allah. Selesai kuliah, selesai Qurannya. Kemudian masuk kuliah, pindah ke Saudi ngambil S2. Masya Allah. Ya, itu banyak dan banyak. Jadi gunakan waktunya sebaik-baik mungkin untuk kita, untuk kebaikan kita di intinya di akhirat dan juga di dunia. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.